Bupati Kabupaten Bangka meresmikan Gedung Olahraga Mini atau GOR Mini di Desa Air Duren, Kecamatan Pemali, Kabupaten Bangka. Keberadaan GOR ini diharapkan dapat memberikan tambahan pemasukan bagi desa. Bupati Kabupaten Bangka meresmikan GOR Mini di Desa Air Duren, Kecamatan Pemali, Kabupaten Bangka. Dalam pelaksanaan pembangunan GOR Mini ini, pihak Desa Air Duren telah menghabiskan dana sedikitnya 1,1 miliar rupiah lebih. 3, 2, 1, Bangka Setara! Bangka Setara! Dana pembangunan gedung olahraga tersebut diambil dari dana desa. Bupati Kabupaten Bangka Mulkan berharap dengan berdirinya GOR ini dapat memberikan manfaat baik bagi masyarakat luas dan diharapkan dapat menjadi pemasukan pendapatan bagi desa. Dengan telah berdirinya daripada GOR Mini Ardo ini. Dan ini adalah merupakan salah satu aspirasi masyarakat. Keinginan masyarakat terhadap kepala desa maupun perangkat-perangkat desa, agar kepala desa dan perangkat-perangkat desa menyediakan sarana olahraga. Harapan kami, terutama saya sebagai kepala desa, ini harapannya untuk supaya desa ini lebih maju, dan PAD terutama, PAD desa yang dikelola BUMDES itu lebih maju dan lebih besar pendapatan asli desanya. Biar masyarakat kita cari bibit-bibit khususnya di Desa Air Duren ini supaya dia bisa nanti untuk bertanding di luar dari Desa Air Duren. Usai meresmikan GOR ini, Bupati Bangka beserta beberapa pimpinan pejabat di Kabupaten Bangka mencoba lapangan bulu tangkis di GOR tersebut. Dari Kabupaten Bangka, Bangka Belitung, Endang Kurniawan, iNews melaporkan.